Yo, what up, what up? So, hari ni kita nak tengok trailer Captain Marvel. Tengok sikit macam mana pergi dia, best ke tak best. Apa yang kita tunggu selama ni terjawab ke tak. So, meh, kita check it out. Apa dia jatuh dari langit pula? Dia jatuh dari mana lah? Macam kampung tengok kan? Dia tak subtitle ke? Ush. Never occurred to me that one might come from above. Ni Green Hornet ke Captain Marvel? Space invasion. Big car chase. Truth be told, I was ready to hang it up. Until I met you. You Street Fighter. Tangan ada power. It's hard to explain. Samuel L. Jackson muda ya. Okay. I keep having these memories. I see flashes. I think I Oh, dia askar punya. Banyak kali dia jatuh. Idea what threats are out there. Dia tumbuk nenek dia. We can't do this alone. We need you. I'm not what you think I am. Itu dia Captain Marvel Aku dah excited. Tayangan dia bulan 3 tahun depan. Antara benda yang paling besar yang aku impress ataupun terkejut, Nick Fury tu dia tak buta. Tak tahulah, daripada apa yang aku judge untuk first trailer ni, aku rasa Captain Marvel ni macam flashback dah aku rasa. Sebab tadi dia ada tunjuk Nick Fury tu mata dia masih ada lagi. Sebab sekarang mata dia memang dah rabun lah. Mata dia memang dah tak ada. Memang ada dua mata tapi... So bila nampak tadi ada Agent Coulson balik macam ya dulu kan dia mati, tapi sebab benda ni dia flashback. Okay not bad. Brie Larson jadi Captain Marvel. So aku suka dengan watak Captain Marvel tu. Hot lah. Sebab superhero bagi aku semua hot kalau perempuan. Tapi kira trailer ni kan, dia macam menjawab jugalah sikit dekat Avengers Infinity War tu. Sebab dia ada pegang something like benda kecil tu. Aku selalu baca dia orang punya cerita-cerita. So dia orang cakap cerita Captain Marvel ni adalah pelengkap kepada filem-filem Marvel sebelum ni. Tapi trailer dia baca komen ramai yang disappointed lah. Tu harap Captain Marvel tu tolong Ant-Man. Sebab dalam Ant-Man The Webs tu, kalau kita tengok last kali, dia ada masuk kat something like, macam dimensi yang lain tu. Dia kat situ sorang-sorang. Lepas tu orang yang tolong control laptop tu hilang juga. So yang dalam Infinity War hari tu kan lepas Thanos snap tu kan banyak hilang kan, banyak orang hilang. So diorang cakap Captain Marvel ni adalah superhero yang paling superhero dalam segala-gala superhero Marvel. Dia lah yang akan menjadi penyelamat kepada penghilangan semua orang ni lah. Macam biasa untuk Disney, banyak dia akan keluarkan trailer. So lepas ni mesti lagi power kot trailer dia. Ni biasa lagi. Dalam masa sehari, tak sampai sehari pun, aku rasa berapa jam, dia adalah nombor 3 trending dekat dalam YouTube trailer ni. Jadi aku rasa ramai kot yang excited, walaupun ramai kecewa. Tapi aku rasa aku faham kot kenapa kecewa, sebab trailer kan. Disney beli Marvel, so dia buat marketing power lah dia buat awal kan. Overall aku tengok menarik lah. Cerita Marvel ni keluar macam nenek trailer macam mana pun kau pergi tengok kan. Aku banyak kali pergi tak ada trailer pun pergi tengok lah, sama je. Itu lah, tahun depan bulan 3 baru keluar. Abis tak sabar tunggu bulan 3. Pisang.